Setidaknya sejak setahun terakhir ini, dunia sosial media Indonesia cukup diramaikan dengan beredarnya gambar kapal induk yang akan dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Entah berita tersebut dari mana asalnya, tapi gambar-gambar desain kapal induk yang konon akan bernama KRI Nusantara tersebut berseliweran di lini masa sosial media kita. Konon rancangan dari kapal induk Indonesia tersebut nantinya akan dilengkapi dengan mesin turbin uap yang bertenaga nuklir sebagai mesin penggerak utamanya. Tapi benarkah Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk memiliki dan mengoperasikan kapal induk? Atau, benarkah Indonesia memerlukan kapal induk? Sejauh ini, di Asia Tenggara, hanya Thailand yang memiliki kapal induk ukuran sedang, HTMS Chakri Naruhebet yang bahkan tidak dihuni oleh pesawat tempur, dan hanya diisi dengan beberapa helikopter. Kapal ini pun teramat jarang berlayar ke lautan lepas, dan bahkan oleh Angkatan Laut Thailand dijuluki An Offshore Helicopter Carrier. Angkatan Laut Thailand membeli bekas kapal AV-8S Matador tersebut dari Spanyol. Memang, untuk mempunyai kapal induk pesawat tempur, perlu usaha teramat ekstra. Selain harganya mahal, pengoperasiannya juga amat mahal, dan bukan hal mudah. Negara sebesar dan sekaya China pun, hanya memiliki satu kapal induk yang bernama Liaoning, yang merupakan bekas kapal induk buatan Uni Soviet kelas Kuznetsov, yang mulai dibangun pada 1985, dan dihentikan pada 1991 pasca runtuhnya Uni Soviet. China kemudian membeli dan membangunnya kembali dan selesai pada 2016. Kapal berbobot mati 53.000 ton ini pun bukanlah yang tercanggih dan terbesar di dunia, dan hanya mampu membawa 40 pesawat tempur. Bandingkan dengan kapal induk milik Angkatan Laut Amerika Serikat USS Nimitz yang mampu membawa hingga 90 pesawat. Selain itu, menurut ahli militer China Li Jie yang dikutip South China Morning Post, negara tersebut setidaknya perlu 4 kapal induk. Satu kapal induk saja takkan cukup menjadi kekuatan penggempur, karena masih perlu kehadiran kapal perang lain untuk membentuk grup penyerang, dan sekaligus memberikan perlindungan satu sama lain. Saat ini, Angkatan Laut Amerika Serikat memiliki 10 kapal induk yang berbasis di Amerika Serikat dan di luar negeri. Kapal induk ke-11, yakni USS Gerald R. Ford, mulai melaut. Bayangkan, biaya membangun sendiri seperti USS Gerald R. Ford mencapai $12.8 miliar, setara Rp166 triliun, jumlah yang tak sedikit untuk ukuran Indonesia. Belum lagi pengoperasiannya yang mencapai $7 juta per hari, setara dengan $91 miliar per hari. Sungguh bukan jumlah yang sedikit, ini dari segi pembiayaan. Lalu dari segi kebutuhan, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan kapal induk? Sepengetahuan penulis, kapal induk memang tidak masuk dalam kajian pengadaan alutsista. Beberapa waktu lalu, Panglima TNI juga mengatakan bahwa Indonesia butuh tambahan kapal selam sebagai alat pertahanan. Dia mengatakan, Indonesia sebagai negara maritim yang besar, idealnya memiliki 6 kapal selam pada satu gugus perang yang digunakan bergantian. Sedangkan potensi Indonesia yang kaya akan pulau-pulau, maka menurut Gatot hal itulah yang bisa dimanfaatkan menjadi kapal induk. Namun bila yang jadi rujukan adalah kapal induk helikopter, tentu ini sangat realistis, dan secara teknologi sudah memungkinkan dibangun oleh industri strategis dalam negeri. Bahkan saat ini, TNI Angkatan Laut sudah mengoperasikan 5 kapal LPD, yang mampu membawa dan didarati helikopter. Seperti dikutip dari indomiliter.com, dalam konteks dukungan pada operasi tempur, helikopter carrier akan memenang peranan vital. Dengan kemampuan logistik, komunikasi dan hub transportasi, kapal ini bisa didaulat menjadi kapal markas. Sebagai kapal induk helikopter, dalam konsepnya PT PAL menyebut luas dek utama dapat didarati 8 unit helikopter ukuran sedang. Sementara masih ada 8 unit helikopter lainnya yang berada di dalam hanggar. Belum lagi peralatan tempur lain dan ratusan personel tempur, kita yakin bahwa para petinggi militer Indonesia sudah mempunyai konsep pertahanan yang di dalamnya termasuk kebutuhan akan sarana dan prasarananya. Pun meyakini bahwa TNI akan terus menambah kemampuan tempurnya.